Ini Sukro. Sukro adalah kucing jinak milik tetangga. Dan makanan kesukaan Sukro adalah kerupuk. Bila saya duduk santai di depan rumah, Sukro selalu datang dan meminta untuk diberikan kerupuk. Kucing disebut juga domestik atau kucing rumah adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti singa dan harimau. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang familiar di masyarakat. Bentuk hewan ini sekilas mirip harimau dalam ukuran kecil, sama seperti harimau. Kucing mempunyai kumis dan bulu yang tebal di kulitnya. Morfologi atau bentuk bulu kucing sangatlah bervariasi. Ada beberapa kucing yang bulunya mempunyai pola yang khas, dan beberapa jenis lainnya yang bulunya tidak mempunyai pola. Bahkan ada pula jenis kucing yang tidak mempunyai bulu sama sekali. Salah satu ciri khas yang dipunyai kucing adalah pupil matanya. Bagian mata kucing ini bentuknya bisa berubah-ubah, mulai dari berbentuk bundar layaknya mata yang normal, hingga berbentuk seperti garis tipis kehitaman. Ukuran pupil yang berubah-ubah tersebut tergantung dari cahaya yang ada di tempat kucing tersebut. Jika kadar cahaya di tempat kucing tersebut tinggi, maka pupil mata sang kucing akan mengecil dan membentuk sebuah garis hitam yang tipis. Jika kadar cahayanya sedikit, bahkan gelap, maka pupil mata kucing akan membesar layaknya pupil mata pada umumnya. Thank you.
Selain mata, kucing pun mempunyai ciri khas yaitu pada ekornya. Tak seperti harimau atau singa yang ekornya pasti panjang. Ekor yang terdapat pada kucing sangat bervariatif tergantung pada jenisnya. Mulai dari yang pendek, sedang, panjang, bahkan yang tidak berekor sama sekali. Ekor pada kucing tersebut berfungsi sebagai penyeimbang tubuh ketika mereka berjalan di tempat yang sempit. Selain itu, ekor juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan sebagai tanda dari emosi yang tengah mereka rasakan. Khusus untuk kucing yang tidak berekor, mereka akan menggunakan telinganya untuk menjalankan fungsi yang semestinya. Cukup sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan matur nuwun.